Perang habis dibunuh merasai lonjorannya. Jadi kap. Ayo, yang penasaran lihat. Jarang nggak tuh? Wah, nyetiknya agak lah. Ada masuk-masuk baru. Tap asli. Pos. Jadi ada hari ini kita berada di desa Selerong, tepatnya di Luah Selerong. Odahnya nih, odah Susain, yo. Susain itu artisnya Selerong aja nih, yo. Kuliner yang tidak umum, kuliner yang asik, kuliner tradisional, kuliner yang saat ini sudah jarang kita jumpai dimanapun. Kali ini Selerong menyediakan kuliner tradisional yang menggugah selera. Seleranya apa? Kita lihat wajannya. Dan kali ini nama kuliner yang akan kita nikmati adalah ubi saput gula habeng. Ditambah lagi taburan jagung muda. Nah, seperti ini kita lihat, dan sendoknya yang sudah disiapkan tadi mana? Nah, kalau ini adalah gulai saput. Ya. Ini ubi saput berikan situ. Dan ini perpaduan antara ubi saput dan gula. Ini coba guys. Kita coba ya. Oh, coba itu apa rasanya, nyaman deh. Pertama-tama yang saya akan coba adalah taburan jagung rebus muda yang sudah ditaburi oleh gula habeng. Buat langsung kalau kering kalau kita kelas. Rebus itu lah situ lah. Natural, nikmatnya sedap. Uji bus topi, mantap ini. Meletup. Nah, sekarang kita menikmati singkongnya. Langgeng. Pasang aja, mandi. Ayah cari lingkungan rasanya nih. Duh, tak apai. Ih, lupus. nikmatnya, sedapnya, aromanya tidak dapat saya gambarkan kalau Anda tidak datang dan berkunjung ke Desa Selerong. Ayo saksikan.